Virus hepatitis B mulai menyerang warga Kabupaten Batanghari. Bahkan Dinas Kesehatan setempat mendeteksi 4 ibu hamil telah terinfeksi virus menular tersebut. Kabid P2PL Dinkes Batanghari Almicap menyebutkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap ribuan ibu hamil di Kabupaten Batanghari. Tes dilakukan sebagai upaya menekan peningkatan hepatitis B. Ia menjelaskan deteksi dini penyakit yang bisa berujung pada kematian ini sangat penting dalam rangka menghambat peningkatan jumlah penderita. Hepatitis B adalah penyakit infeksi hati yang disebabkan virus. Infeksi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada hati dan menyebabkan kanker hati. Orang-orang yang terinfeksi virus hepatitis B tidak menyadari jika mereka sudah terinfeksi. Virus hepatitis B tidak menyebar melalui makanan atau kontak biasa, tetapi dengan cepat menyebar melalui darah atau cairan tubuh dari penderita yang terinfeksi. Heri Raden, Jambi TV.